saya takut juga nak naik ni. Kenapa pula takut? Ada ke muka saya negarang sangat? Taklah, takut nanti saya akan kelengar abang. Nanti saya akan kelengar abang. Manis, tapi bukan gula. Kau macam beda, okey. Jangan takut terlalu. Awak bagi saya? Semua hidup saya, saya tak pernah dapat bunga. Ini haruklah abang ni. Serius awak bagi saya? Ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be back to my channel. Selamat datang ke channel tercinta anda, Naza Bro. Okey, terima kasih geng yang mana masih setia lagi dengan Naza Bro. Dan pada yang baru dengan channel ini, support channel ini dengan tombol subscribe, like, komen dan kongsikan video ni ke semua media sosial yang korang ada. Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya supaya korang tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Naza Bro. Seperti biasa, kita akan mencari target-target yang sesuai, yang baik hati, yang sporting dan yang paling penting dia tak marah-marah ketika aku kenakan dia. Dan pada yang belum follow Instagram aku, boleh follow Instagram aku, Nazarudin Gamet. Aku ada letak di sini ataupun aku ada letakkan link dekat deskripsi bawah. Supaya kita akan berkenalan lebih rapat lagi di Instagram aku. Kalau korang ada ayat-ayat pikan lain yang lebih menarik, lebih mantap, boleh tulis kat ruangan komen dekat bawah ni. Dan mungkin aku akan boleh gunakan ayat-ayat korang tu untuk di next content aku nanti. Okey, dengan tidak membuangkan masa lagi, jom kita pergi cari targetnya. Okey geng, kita dah dapat penumpang. Macam biasa kita akan call dia dulu, nak tengok macam mana mood dia baik ke tak. Jom kita call dia dulu. Hello. Hello, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Akak dekat sebelah mana kak? Dekat dengan KK Mat. Oh, KK Mat. KK Mat lah. Akak pakai baju warna apa? Baju hijau, tudung krim. Baju hijau tudung krim eh. Okey. Lagi 5 minit lagi saya sampai eh. Okey, boleh. Okey. Terima kasih kak. Sama. Alamak guys, dapat dia. Macam biasalah kita gunakan tetik ni kali ni. Kita kotorkan dulu, bab-bab kotor eh, bab-bab kotor dulu. Kita spray. Biar nampak betul-betul kotor. Okey geng, jangan lupa like, comment and subscribe. Tekan lonceng notifikasinya supaya korang tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Naza Bro. Jom kita pergi ambil dia. Five minutes later. Woi, sese. Yes. Ada kotor apa ni? Alamak. Akak boleh tolong duduk depan dulu ah. Maaf kak eh. Boleh kak? Boleh lah. Sorry kak. Kenapa tu? Mungkin ada orang tumpah atau tumpah tu tadi, saya tak perasan. Boleh tolong pakai seat belt ni kak? Takut nanti bidadari terlepas. Maaf kak pasal tu lah. Tak apa. Jam eh kawasan sini petang-petang eh. Loh, panas pun dia. Mana nak balik ke apa ni? Balik. Baru habis kerja? Betul. Jumpa customer. Apa? Customer. Kerja apa? Kerja. Business ke apa? Taklah. Kerja kowi. Kowi. Ni gadis-gadis kowi lah. Sorry, saya minum. Ya, tak apa.
Memang selalu naik taksi online ke? Taklah. Kereta saya bikin. Oh, servis ah? Haa, betul. Oh. Lambat, so saya hari ni. Lah. Senang kan? Betul. Tekan ni aplikasi. Lepas tu dah dekat ujung jari. Betul. Tapi ini first time ada depan. Saya ini dekat belakang. Minta maaf lah. Haa, tak apa. Buatkan awak tak ber... Saya panggil awak je lah. Boleh? Boleh. Awak ke akak? Boleh, awak pun boleh, akak pun boleh. Oh. Buatkan jadi tak selesa kan? Banyak lah semua hari ni. Alhamdulillah lah. Bolehlah pendapatannya lepas-lepas lah untuk hidupin keluarga kita nanti. Hidupin keluarga kita nanti. Yang manis tapi bukan gula, kau macam beda, okey. Yang tak putar terlalu. Maaf, saya ni memang suka bergurau. Oh, tak boleh. Ini salah satu daripada sebi saya lah. Minta maaf eh. Okay, tak apa. Poyo pula bunyi dia. Memang asal orang Johor? Betul. Bang asal sini juga. Saya asal sini juga lah. Memang asal Johor Bahru tapi saya tinggal dekat Segamat. Segamat. Pernah pergi Segamat? Pernah juga. Sekali dua rumah kawan. Rumah kawan? Ada kawan dekat sana? Ada. Segamat kat kawasan mana? Lepas tenang. Oh, tenang. Tenang tengok muka awak. Tenang tengok muka awak. Tuhan jagakan dia. Dia kekasihku. Habis macam awak kerja COVID ni, cuti hari apa? Ikutlah. Ikut saya punya jadual. Kalau saya rasa so, bila ujung-ujung bulan ni cari customer lah untuk cari sale. Kena cari sale lah. Betul. Baik, mudah-mudahan dipermudahkan eh. Sama juga. Abang eh saya panggil. Boleh juga. Nak panggil sayang pun boleh ke? Nak panggil sayang pun boleh ke? Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa. Oh, jadi memang cuti tu memang tak ada tetap tadi lah. Macam orang kan cuti selalu hari Sabtu, hari Ahad, betul lah. Betul. Macam ni saya nak tanya awak lah kan. Dalam seminggu tu ada 7 hari. Ahad sampai Sabtu. Jadi hari apa yang menjadi hari kegemaran awak? Hari Ahad lah. Ha? Hari Ahad. Oh, hari Ahad. Jadi hari Ahad yang menjadi hari kegemaran awak. Kalau macam saya lain. Lain kenapa? Kalau hari kegemaran saya hari-hari bersama awak. Hari-hari bersama awak. Yang ku kau mana? Sayang ku di. Maaf. Malu saya. Malu. Pernah tak naik taksi online yang macam tak pernah. Selalu orang serius je. Jadi minta maaf lah sebab tempat tu kotor dah, suruh awak duduk kat depan. Tak betul. Lepas tu kacau-kacau awak. Tapi ini sebagai cara saya untuk menghiburkan penumpang saya. Okey, saya okey je. Okey, serius? Okey. Saya nak ajar awak main satu permainan, nak tak? Permainan apa? Saya nak suruh awak teka apa ada kat tapak tangan saya. Boleh? Boleh. Serius? Boleh lah. Tak kisah. Cuba. Okey. Sekejap eh. Okey, saya nak suruh akak tengok apa ada dekat tapak tangan saya ni. Okey. Okey. Apa ada? Tak ada apa-apa pun. Kosong. Begitu jugalah hidup saya tanpa kak. Begitu jugalah hidup saya tanpa kak. Tuhan jagakan dia. Dia kasihku. Dah banyak kali dah kena dia? Ha? Tak benar. Begitu jugalah hidup saya tanpa awak. Jadi kerja kahwin ni, jadi dalam hidup awak ni kan, kan
apakah impian yang awak tak tercapai lagi? Nak ada rumah sendiri. Oh, nak ada rumah sendiri. Jadi impian lain tak ada lagi? Impian nak ada. Banyak? Tak. Cuba kongsi-kongsi sikit. Mana tahu saya boleh tunaikan impian awak tu. Tak tahu dah. Tak tahu lah. Tapi itulah nak ada rumah sendiri. Mudah-mudahan dapat lah kan. InsyaAllah. Satu hari nanti. Kalau saya, impian saya lain. Apa? Kalau impian saya tu menjadi yang terbaik untuk awak. Menjadi yang terbaik untuk awak. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa. Merepek rama ni. Merepek. Pening rasa kata-kata? Pening rasa. Takut nanti abang yang tak boleh tidur malam. Bukan awak yang tak boleh tidur malam. Tapi Ben, awak sporty. Kalau orang okey, saya okey. Janji tak berlebihan. Betul. Eh, abang pun pandai pantun tau. Awak pandai pantun tak? Tak pandai. Tak? Abang nak cuba jugalah pantun ni. Nak tengok macam mana awak nilaikan pantun abang ni. Kena ataupun tak? Tapi nak cubalah kan. Nak pantun. Boleh? Boleh? Abang cuba pantun? Boleh. Ini serius? Betul? Serius? Betul, boleh. Ikan you makan ayam. I love you sayang. I love you sayang. Hari berganti, bulan berlalu. Cinta berlabuh, rindu mau bertemu. Macam tak masuk pula Macam pendek sangat. Ikan you makan ayam. I love you sayang. Boleh lah tu. Janji ada sayang ujung dia. Awak dalam family ada berapa orang? Lima orang. Oh, lima orang. Awak anak nombor berapa? Nombor dua. Oh, daripada lima orang berapa? Berapa orang daripada adik-beradik tu? Berapa lelaki, berapa perempuan? Empat perempuan, satu lelaki. Oh, empat perempuan, satu lelaki? Oh, lelaki tak ramai. Jadi awak nombor apa? Nombor dua? Nombor dua. Tak apalah, yang penting awak nombor satu dalam hati saya. Awak nombor satu dalam hati saya. Menurut kongku hubungan tak seperti ini. Kalau saya ingin pasti kau datang terus kolosa. Kakak dah. Dah agak? Dah agak, mesti ada. Sebenarnya saya takut juga nak naik ni. Kenapa pula takut? Ada ke muka saya negarang sangat? Taklah, takut nanti saya akan kelengar abang. Nanti saya akan kelengar abang. Manis, tapi bukan gula. Kau macam beda, okey. Jangan tak putar terlalu banyak. Ingat abang ni benda pakai lain. Oh, serius lah. Lama, best lah awak ni. Saya je kena. Jadi abang pula nak kena-kena abang? Ya. Alamak, memang hebatlah awak ni, sporty, sempoi, ya. Yeah. Yang penting awak ni baik hati. Terima kasih ya. Sama-sama. Hey, betul-betul jam ni. Betul. Oh, saya nak minta telefon sekejap boleh tak? Tadi saya lupa lah. Saya pakai earphone eh. Demi keselamatan kita bersama. Boleh ya? Boleh. Assalamualaikum, yang. Apa? You like kereta yang mana? Ha? Tak payah sewa lah. You beli terus. Ha? You nak Ferrari ke? Okay, nanti besok I belikan. Ferrari berapa? 5 juta? Ah, murah sangatlah tu. Nanti saya belikan. Eh, nanti duit jajan you saya transferkan 20K ya. Sebab saya tengah tak ada duit.
Yang I dengar mama cakap you nak belikan suit Adidas. Okey, tak apa, nanti I belikan. Nanti I belikan dekat Amerika nanti. Ya, I belikan dengan kedai-kedai ni sekali. Tak apalah, I kan banyak duit. Siapa yang tak kenal I? Orang terkaya kat Johor Bahru ni. You pun tahu kan, nafas I je dah keluar duit. No. Eh Yang, barang I ada sampai tak? Kat rumah. Oh, I ada order barang dah seminggu ni tak sampai lagi. I order mesin ATM. I ingat nak pasang kat bilik. Senang bangun tidur terus cocoknya. Oh, tak payahlah nak beratur kerja panjang lagi. Betul? Okey lah Yang, I nak gerak dulu. Zadis, macam gini sebenarnya I ada meeting kejap lagi. Alah, projek baru tu yang I nak buka kilang batu-bata kat Korea tu. Oh no. Partner dengan Kim Jong Un. Okey. Boleh. Okey lah tu. Ai dengan sekretari ai. No. Nah, berdua je. Tak adalah, kita orang tak buat macam-macam. Okey. Assalamualaikum eh. Waalaikumsalam. Bye. Minta maaf lah eh. Sibuk sikit dah tadi. Emang apa sih gak boleh? Nampak je saya macam ni. Lamborghini je saya bawa kipas tu. Kadang-kadang tu kalau pergi KL saya naik helikopter. Tapi sebab helikopter saya tengah servis ni, turun gearbox. Okay. Jadi tak pergi ke mana-mana, dekat-dekat dia jalan sini. Ya. Poyolah abang ni. Kerja buat. Tak ada ni, kerja ni sampingan je. Bagus lah, profile. Eh, mana ni eh? Boleh tolong pakai masa kejap? Siapa ni? Sekejap lah ya. Bagi saya. Taklah. Awak bagi saya. Taklah, ini bunga abang. Semua dia saya tak pernah dapat bunga. Ngarutlah. Kejap je dah lupa ingatan. Terima kasih ya. Serius ke awak bagi saya ni? Ya, saya bagi. Terima kasih. Memang untuk saya? Memang punya kan? Saya tak pernah semua hidup saya orang bagi saya bunga. Tak pula, anggap je saya bagi. Terima kasih ya. Sama. Susah orang kaya macam saya ni orang nak bagi saya bunga. Orang tua lah, kena tak bagi.
adalah salah satunya. Okay. Sebelum kita sampai ni, saya ada sesuatu yang nak beritahu awak ni. Sebenarnya perjalanan yang kita naik tadi sampailah sekarang ni, perjalanan kita dirakam. Rakam untuk apa? Sebenarnya awak berada di channel YouTube Nazar Bro. Welcome to my channel. Selamat datang ke channel tercinta anda. Jadi perjalanan kita ni sebenarnya dirakam. Saya nak tengok macam manakah reaksi penumpang saya bila kena pikir line. Lepas tu saya call pelik-pelik, saya call sombong-sombong. Saya ada Ferrari. Ferrari. Jadi yang ni kameranya sebenarnya ni, dia bukan dash cam, ni kameranya yang merakam perjalanan kita daripada tadi tu. Tapi thank you lah pendakan exporting. Tapi satu je saya nak minta izin akak. Boleh tak saya alukkan video ni dekat YouTube? Ha? Boleh tak please kak? Boleh tak? Boleh lah. Boleh kan untuk hiburan penonton-penonton semua? Boleh eh? Sebelum tu, saya nak minta Instagram dia dulu. Aku boleh. Minta Instagram dia. Boleh tak saya minta Instagram? Boleh. Ha? Boleh? Serius boleh? Okay guys, aku minta Instagram dia dulu. Nanti kau jangan lupa kepo-kepo dekat Instagram dia. Dia ni apa, gadis kowe eh? Jadi boleh saya masukkan video ni dekat YouTube, jadi tak ada siapa-siapa yang marah. Boleh eh? Boleh. Yang penting single. Single. Gacik. Ya guys, single guys. Jom lama-lama kita pergi stalker dia punya. Boleh saya letak Instagram sekali dekat dia? Boleh. Okay. Aku dah berjaya dah minta Instagram dia. Thank you eh, Akak ni memang sporting, memang sporting gila dia. Okay, sebenarnya perjalanan ni Akak tak bayar-bayar. Kenapa pula? Setiap yang dah ada kat dalam konten saya, saya akan bagi free. Jadi jadi Akak tak payah bayar. Rezeki saya. Bagi bunga dapat. Jadi bunga ni tadi saja je trik saya kan. Okey Akak, okay. Sekejap saya berhenti kejap, saya nak berbual sikit dengan Akak. Okey. Akak pula tadi panggil awak ni, panggil Akak pula. Biasalah tergugup kan. Okey, Akak tak payah bayar perjalanan ni, saya bagi percuma. Jadi saya akan terus hantar Akak ke destinasi yang dah tak jauh dari berapa ratus meter je kan. Boleh eh? Terima kasih Kak. Okey, sama-sama. Terima kasih juga. Okey, geng. Kita ramai-ramai pergi sebu kat Instagram dia. Nak tengok apakah dibuat dekat Instagram sana. Okey. Ada cakap apa-apa ke? Oh, tak ada. Tak tercakap, malu kan? Tak tercakap. Okey, geng. Aku dah Zabro. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.